Sapu. Sapu adalah alat membersih rumah. Lah, sapu adalah alat membersih rumah. Ulang. Sapu. Sapu adalah alat membersih rumah. Di mana ia hanya menjalankan tugasnya, meski ia tahu nanti akan kotor lagi. Mungkin kamu tak mengerti sebuah kebijaksanaan, tapi kita bisa saja belajar dari sebuah alat bernama sapu. Apa kamu peduli? Tidak. Apa senang harimu berasal dari dia? Tidak. Tapi dia hanya nyender di pojokan dan siap digunakan apabila dibutuhkan. Mungkin kamu akan meninggalkan sapu karena tidak terlalu penting saat berpindah rumah. Tapi kamu lupa bagaimana membersihkan rumah barumu jika tanpa sapu. Ya, memang terkadang sesuatu yang tidak penting sering kita lupakan. Yang mana sebenarnya itu adalah hal yang penting jika kita butuhkan. Sapu bisa menjadi alat membantu jika dibutuhkan. Sapu bisa menjadi suatu prakarya jika dibutuhkan. Dan juga sapu bisa mengajarkan anak bandel. Itu pun jika dibutuhkan. Tak ada yang salah dari sebuah alat bernama sapu. Jika malam sapu jatuh sendiri, siapa yang disalahkan? Kalau enggak setan, paling kucing. Bahkan, jika kamu bertanya, kenapa hari ini puisinya ngomongin sapu? Ya, kebetulan di depan gua sapu. Enggak salah kan?